Lukman lagi nge-review mantan, pengen nyari kejelekan-kejelekannya mantan. Coba, bisa gak aku kasih uang kalau bisa nemuin? Berapa duit? 100 juta boleh. Gimana? Nemu gak? Saus merahnya. Ada lagi? Semuanya, balik lagi sama gue Jajan Beken. Bona sama Mas Adi memang udah bosan nge-vlog soalnya banyak duit. Jadi akhirnya gue hijack channelnya. Woi, lo ngambil-ngambil channel gue. Yaudah gue ngambil saham mantan lo, gimana? Boleh. Hah, tukeran siapa kita? Takut? Ih, siapa takut? Oh, baik. Nih, jadi kebetulan gue tuh sekarang lagi ada di Mantan Bekasi. Ini baru banget buka per hari ini. Betul. Ini udah open for public 3 April, ya udah bisa dipesan online ataupun datang. Gitu. Tapi gue kepo banget nih, Da. Menu kira-kira rasa mantan yang di Kemang sama yang di Bekasi ini beda atau sama nih? Ya, karena sama lah. Yang di Kemang nih gue cobain kan itu rasanya enak best banget nih. Ya biasalah kan namanya food vlogger kan kalau nggak nyinyir kan nggak naik gitu videonya. Oh lu jadi ini sengaja ya? Sengaja nyari kelemahan ya? Enggak. Gak apa-apa, seriusan gue terbuka banget. Oh lu terbuka banget. Oke. Okay. Terbuka banget. Gue mau cobain nih mantan yang di sini. Karena kan biasanya beda tangan tuh beda rasa walaupun sama racikannya. Enggak, karena ini pakai dapur pusat jadi nggak mungkin beda. Oke, okay, kita buktikan. Dan sekarang dan sekalian gue juga mau ngetes Magda apakah Magda tahu dengan produknya sendiri. Ya tahu lah, ayo. Yuk. Gue masakin. Ada apa aja, Da? Lu biasanya paling suka ya mesen apa aja di sini? Gua paling suka basreng sama makaroni basah. Itu percampuran dua tekstur yang menurut gua pas banget. Terus ditambahin level pedas satu aja. Karena 2-3 itu hanya untuk pecinta pedas. Lo kan enggak, gua biasa-biasa aja. Ya. Kalau gua mesennya ini deh, kalau gua pengen yang mie kering sama basreng. Oh, jadi lu tadi ngapain nanya gua? Enggak, gua pengen tahu favorit lu gitu. Nah, teman-teman, jadi favorit Magda tuh basreng sama makaroni basah. Makaroni basah. Gitu. Ya udah ntar dipesenin. Sausnya mau yang mana? Kalau gua sih paling suka tartar sama keju. Oh, kalau gua mentai. Oke. Okay. Gua pengen beda dari Magda. Terus toppingnya ntar tinggal pilih sendiri. Di sini lo gak usah bayar, gue traktir. Beneran? Yeay. Beneran? Soalnya lo udah nge-vlog. Jadi gue ajak RT gue. Gratis, kita ditraktir gratis sama Magda. Ya udah, gue masakin ya buat lo ya. Iya, mau. Terus yang buat nih buat wow, gue yang mana? Ini buat lo. Gue tau produk gue banget kan, sampai masak aja gue ngerti semuanya. Iya, tadi gue waktu ngeliat cara dia bikin sih kayak udah profesional banget gitu ya. Lo pernah magang di mana sebelumnya? Di Mantan. Ah, di Mantan. Dah, lo tadi bikinin gue nih toppingnya apa aja nih? Ada nugget, sosis, sama dam cheese.
Terus ada saus kesukaan lu mentai. Gue tahu banget. Ada basreng sama mie kering. Lalu satu. Gak ngisukin gue lekan lu? Enggak, sumpah enggak. Nah, biasanya cara makannya nih gimana ada? Apakah harus diaduk-aduk dulu atau dimakan secara bertahap dari atas ke bawah atau gimana nih bagusnya? Bagusnya makan dari bawah. Ah, gimana caranya? Dibongkar gitu. Ini lu gigit aja langsung gitu. Oh, gini. Iya, gitu. Enggak lah, makannya dari atas dicampur-campur gitu. Kalau cara makan mah preferensi orang beda-beda lah ya. Beda-beda, terserah kalian mau diapain kek, mau pakai nasi kek, mau pakai mie kek. Kalau lu apa apa? Mau tahu aja lu. Oh, kalau Magda nih gua udah ngeliat dia ada basreng basah, makaroni basah, basreng, nugget sama crab stick. Iya, betul. Levelnya 0. Enggak, level 1. Oh, level 1 dia. Ya. Oke, kita makan yuk. Yuk. Gua pakai jingle dia deh. Barbar. Apa lu apa di channel lu? Gue gak punya. Apa kek? Makan cuy. Udah ada cuy, kan? Cuy udah ada. Udah, barbar kuy. Barbar kuy. Minjem dulu punya orang. Gue udah makan 2 porsi, hari ini lu udah makan berapa porsi? 3. Tapi gue makan punya orang. Bosan gak sih lu? Enggak bosan, karena mantan tuh enak banget selalu di hati. Kan lu, mantan lu juga kayak gitu gak? Gak punya. Seriusan lu gak punya? Gak punya. Lik, cariin Lik. Lu mau yang mana nih? Bebas, gua yang mau sama gua aja. Woi, bebas. Baik. Simpulkan sendiri teman-teman. Iya. Yuk, ini ada nugget. By the way, ini tadi gua nyobain basreng. Basrengnya ini masih crunchy banget. Ini tuh selalu digoreng setiap saat atau baru digoreng baru-baru ini sih? Atau gimana? Enak banget. Mau tau aja tuh, mau tau banget. Mau tau banget lah. Enggak, gue pesen basrengnya ini memang udah gue pesen teksturnya se-crunchy ini aja gitu. Ini enggak ada digoreng-goreng lagi gitu. Oh, enggak ada digoreng-goreng lagi. Maksudnya sebelum digoreng aja itu udah crunchy memang. Cuma ini tinggal digoreng bentar doang gitu. Udah enak banget. Apa? Orang review mantan ngomong enak udah biasa. Yang kurang apa menurut lo? Jujur aja. Kurang. Menurut gue ada beberapa menu yang kurang. Harusnya lo tuh punya nasi. Bener gak sih teman-teman, makan makaroni itu enak banget kalau sama nasi. Pertama itu. Kedua, gue lagi mikir kesalahannya. Tapi kayaknya susah dicari, gak ada. Emang jadi selama ini yang lain-lain nge-review pada bagus-bagus ya? Bagus-bagus, paling cuma masukannya keasinan. Waktu itu gue langsung sesuaiin gitu. Karena menurut gue, ternyata semakin lama dimakan ke bawah, kan bumbunya udah di bawah semua. Asin banget memang, akhirnya gue kurangin gitu. Ya gue juga bingung sih. Mungkin lu juga udah belajar dari kesalahan sebelumnya kali ya. Ini so far gue cobain sih enak banget, mentainya nih best banget. Terus si basrengnya bener-bener crunchy banget. Padahal tadi gue liat juga ini udah didiemin aja loh, disuruh ruang, tapi tetap enak juga. Iya, tadi ekspektasi gue kan alot biar gue bisa ngatain dia gitu, ternyata enak. Mie-nya juga crunchy banget. Oh, ininya ada. Topping-toppingnya gue cobain ya. Siapa tau gak ada isinya, kan bisa nih buat ngujat dia. Ya. Apa yang mau lo ujar? Suppliernya mana sih? Itu ibu supplier di belakang. Oh, ibu supplier ini. Kami tengah dong. Dicariin katanya suppliernya mana sih nih? Gitu. Telepon lagi nge-review mantan, pengen nyari kejelekan-kejelekannya mantan. Coba, bisa gak aku kasih uang kalau bisa nemuin? Berapa duit? 100 juta boleh. Wow. Gimana? Nemu gak? 100 juta? Teman-teman bantuin gua buat komen kejelekannya mantan, ntar kita bagi dua, komen di bawah. Enggak, ini khusus Bona aja ya. Oh, khusus gua aja. Ya, enggak ada call friend, enggak ada itu, enggak ada. Khusus. Ayo lu apa? Apa? Gimana enak, ya? Enak itu, Kak Bona. Gua nyobain mentai, saus mentainya enak banget. Terus nyobain basreng crunchy banget. Terus masa ada bumbunya lu, gitu. Masa lu enggak mau 100 juta sih? Ayo apa? Padahal gua kan reviewer yang jujur dan enggak pernah bohong. Enak. Gagal, dapet sas mana, kasih aku aja 100 juta. Mana, 50-50. Aku telepon Siska dulu. Telepon Siska aku dulu. Oh, nanti aku mau kasih Siska ini biar makan, ya gak sih? Oh, iya, bener banget. Beneran. Iya, beneran, asli, serius. Kamu kenal dia? Belum, tapi oh, belum. Kan aku mau ke Surabaya, itu orang Surabaya kan? Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Yaudah. Ntar ya guys, kita mau hubungi Siska aku untuk kirimin mantan. Betul. Coba sama Siska. Berarti lu gagal ya hari ini dapat 100 juta, gagal. Lu gagal jadi jutawan. Ya, sayang.
Padahal sebenarnya gue bisa bohong sih, tapi gue demi teman-teman semua gue nggak pernah bohong dong. Iya. Udah gue belajar dari MG Dalena kalau review nggak pernah bohong. Bener gak sih? Iyalah, ngapain bohong-bohong? Enggak, yang karena dibayar lu ngomong enak kan? Enggak, temen aja udah banyak yang palsu gitu, udah banyak yang bohong-bohong. Emang siapa gitu. Yang palsu? Hah? Siapa yang palsu? Ya, contohnya kayak sebelah gua gitu, dia di depan doang nih. Sebelah kiri? Hah? Sebelah kiri? Iya, lu kalau tahu sih. Lihat aja mukanya, auranya udah gelap gak sih? Iya, gelap banget, takut. Ya udah kita lanjut makan dulu ya. Enak banget kamera. Dadah, ini semua menu-menu ini kamera yang bikin. Kita kedua membuat ini semua menyulap menjadi lebih enak. Jadi nggak bisa dikomplain gitu. Dan nggak bisa direplika sama orang. Nggak bakal bisa. Kuncinya di semuanya. Chili oilnya ya. Enggak. Oh semuanya. Chili oil, saus itu semua homemade. Jadi orang nggak bakal bisa replika. Ada yang bisa. Jadi homemade semuanya dibuat dengan tangan ajaib. Lu makan sosisnya lah, kan lu suka sosis. Ya. Sosisnya kecil ya? Kalau besar apa dong? Kok nyambungnya ke situ ya? Apa nyambungnya? Sos yang besar maksud aku. Ya, coba Magda yang lebih merah warnanya panjang. Crab stick. Enak. Ya ini juga enak sih sosisnya. Ya cocok sama sausnya enak. Ya, gagal lu. Iya. Lu mau lanjut makan aja. Jangan ganggu. Ada si mantan yang gak enak. Oh mantan kamu enak? Maksudnya gak ada kan mantan yang gak enak, maksudnya mantan ini. Menu-menunya enak semua. Kok? Kalau mantan-mantan yang lain mah gak enak. Kok ini prahara rumah tangga? Iya, kita gak ikutan ya, Dak. Kita tutup gorden dulu gimana? Tutup gorden ya. Nyi, halah. Mantannya beda kayaknya. Iya, gue gak ikutan deh. Mantannya anak Bekasi lagi. Iya. Tadi ada, Kak. Gak apa tahu, ada. Waduh. Ya udah lanjut makan. Kayak lu ya, apa? Lagi ngobrol-ngobrol berantem gitu tiba-tiba. Enggak, gue mana sih, gue berantem sama siapa? Sama Justin Bieber, mana HP gue? Enggak ada. Sama Justin Bieber, gue gak pernah berantem. Yuk, makan lagi. Yuk. Gue makan ini aja deh. Gue mau minum. Nah teman-teman, jadi gue udah kenyang banget cobain mantan. Ini jujur mantan ketiga gue. Maksudnya ini keduanya si hari Magda. Hari ini. Nah gue mau nanya nih, harganya di berapa anda? Harga tuh mau 15.000 aja. Sampai itu tergantung custom kalian. Kalau customnya makin banyak makin mahal. Biasanya plus 3.000 atau 7.000 per item. Gimana teman-teman menurut kalian untuk sebuah makaroni punyanya MG Dalena worth it atau enggak? Komen di bawah. Oh ini jadi ini ya, mengundang ya? Enggak. Harganya ya, maaf. Harga. Okay. Kan gue diajarin sama lu. Oke. Gak apa-apa, it's okay. Fair. Okay. Gak sih? Menurut teman-teman worth it atau enggak? Iya, menurut teman-teman gimana? Oh. Cuman kalau menurut gue, ini sih worth it banget sih. Soalnya porsinya banyak. Menyangin tau, sumpah. Menyangin. Udah kayak makan siang, seriusan. Terus kalau mau pada kesini di mana? Di Bekasi? Bekasi. Alamatnya? Oh. Alamatnya. Alamat lengkapnya di sini nih, di Galaxy. Kalian bisa pesan lewat online ataupun offline, bisa langsung dine in. Karena ada tempat makannya juga. Yes, gitu. Bener banget. Okay. Jadi, thank you, Bon. Makasih juga udah ditraktir. Iya, udah mampir ke mantan. Jadi sampai sini aja video aku dan MG Dalena kali ini. Jangan lupa buat followers MG Dalena pindah ke aku. Gak ada yang kayak gitu ya? Oh. Gak apa-apa. Kan berbagi. Aduh. Oh iya, maaf. Oke deh. Jadi sampai Bye. Sini aja kali ini. Hai semuanya. Jangan lupa follow Instagram gue, Jajan Beken, TikTok, terus sama apalagi gue punya YouTube. Sama MG Dalena juga, sama mantan juga pastinya. Karena banyak banget update yang terbaru dari mantan. Bigo lu juga ada kan ya, Bigo ya? Banyak. Bigo. Sampai jumpa di putaran beken berikutnya. Bye.